biskuit. Terus ada teman butik-butiknya. Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Marhaba kadasa, balik lagi bersama aku Kusuma. Jadi sekarang aku mau bikin biskuit puding atau cake batik sama Elif. Jadi simak terus videonya. Jadi lagi musim dingin, jadi enak buat cemilan-cemilan gitu ya. Simak terus videonya. Di sini ada biskuit. Terus ada puding coklat. Ini nanti kayak creamer bentuknya. Coklat. Nah, coklat. Terus ada gula. Ada susu. Dan ada Elif. Nih ya, perusahaan bukan. Puding. Puding biskuit. Oke. Coklat ya, Baba. Pertama. Pepsi. Ah, film. Masim disut. Kedua, sim disut. Sekarang kita tuangkan. Tolong bekle, mudah kue, susunya 3,5 gelas. Tuh. Kasan. Tuk, hadi tuk. Sana mama udah. Ya wes ya mas. Kita taruh 3,5 gelas. Push pucuk. Kita mau masak dulu ini susunya. Selanjutnya kita tuang ini pudingnya. Ini pudingnya bentuknya krem, jadi nggak padat. Tangan asin kita pakai 3 pak. Aku rasa cukup ini 3 pak. Sambil menunggu puding, kita pindahkan biskuitnya. Mbak Mama, Mbak Yatun, Anak Tengah. Ada satu cibit-bit, ada busel Yatun. Nanti Elif akan bikin. Bisa ya Tun? Kita tata buat baris-baris nanti. Ada biar tuh nggak? Ada. Dah? Doru. Bidah. Bikre bu, sudah dok, sudah bidah aku ya. Mama, bidah bikre. Dan kita tunggu putihnya sampai mengental. Thank you.
kentang. Dan pudingnya udah matang dan kita mari kita tuang ini di biskuit satu-satu, disusun seperti ini. Kita susun dulu ya. Oke teman-teman, ini udah aku ratakan semuanya. Ini pudingnya sebenarnya kurang dikit sih, habis gak apa-apa. Hello. Nanti ini kita diamkan dulu, kita dinginkan soalnya masih panas. Nanti kita masukkan ke lemari es kulkas ya. Oke, kita tunggu dulu, sampai mana dulu. Bye-bye. Oke, selanjutnya kita masukkan kulkas dulu ini. Jadi kita biarkan dulu agak membeku ini ya. Oke.
Dan ini udah jadi teman-teman butik-butiknya. Terima kasih udah nonton videonya. Nantikan video-video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Nasir Elif, enak mah? Iya ya, bisa? Have you to say how? Enak? Tuh.